Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto hari Jumat 15 Maret 2024 bersama saya Frater Francisco Saverius Febrianto. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Dimanapun kita menemukan kebencian dan kegelapan, semoga kita berani membawa cinta dan harapan, supaya memberi wajah yang makin manusiawi pada masyarakat kita. Inilah penggalan dari Paus Franciscus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 7, ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10, dan dilanjutkan ayat 25-30. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalnya. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat pendengar menduan yang terkasih, dalam Injil hari ini orang-orang Yahudi semakin penasaran untuk menangkap dan membunuh Yesus. Orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus bukanlah orang fasik, tetapi orang-orang yang gagal melihat pekerjaan baik Yesus sebagai pekerjaan Allah sendiri. Dalam hal ini sungguh ironis bahwa Yesus yang mengajarkan keutamaan dan melakukan pekerjaan baik itu justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Kita sendiri juga tahu bahwa penghayatan iman yang sempit akan menghasilkan bencana yang tidak seharusnya terjadi bagi diri sendiri dan sesama. Maka betapa banyak orang tak berdosa harus mati oleh karena sempitnya penghayatan iman mereka. Sungguh suatu kenyataan yang menyedihkan juga jika agama dijadikan alasan untuk saling menghancurkan antar sesama. Maka dalam hal ini pengenalan akan Tuhan pun bukan sesuatu yang kita peroleh karena kata orang, melainkan melalui pelajaran-pelajaran agama yang kita peroleh, baik di bangku sekolah, baik di dalam katekese maupun melalui homili-homili yang kita dengarkan. Dalam diri Yesus kita mengenal bahwa Allah yang begitu penuh kasih. Sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya, kita hanya bisa menjadi kuat jika kita selalu didampingi oleh Allah. Maka baiklah kita untuk senantiasa membangun relasi yang dekat dengan Allah yang penuh belas kasih. Untuk itu marilah kita hening sejenak. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat panggilan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sampai hari ini.
Semoga kami berkembang dalam cinta akan Dikau, sehingga tidak takut untuk melaksanakan karya belas kasih-Mu dengan hati yang suci murni. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua, segala aktivitas kita pada hari ini, di dalam perjalanan hidup kita, senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam menduan.